Halo guys, jumpa lagi ya dari Sejoli Channel Otomotif ini guys. Tukang obok-obok kabel guys. Tukang obok-obok kabel ya. Ini ada kerjaan guys. Ini loh, apa ini? Temperaturnya ini guys. Ini CH lo cool hot dingin panas untuk air ya, temperatur air ini ndak jalan guys. Kita analisa kerusakannya guys. Mobil warna gasa ya bos ya. Nah, di kotak diesel. Dulu. Kol diesel ragasa. Indikator nyala guys. Starter guys. Ini guys. Nah, ini loh guys. Tidak jalan guys. Tidak naik. Oke guys. Perhatikan guys langkah-langkahnya ini ya. Ini harus dibuka dulu joknya ini ya, kursinya ini. KB-nya dijomplang dulu. Bos jomplang lah, Bos. Biar dijomplang sama Mas. Jomplang, Bos. Nah, kita lihat untuk switch-nya ya. Matikan dulu, Bos. Dimatikan dulu, Bos, kontaknya ya. Dimatikan dulu mesinnya. Kita cek untuk suwit temperaturnya guys, suwit temperaturnya ini guys. Ah ini guys, kelihatan guys. Ayolah guys. Apa ini pedet bos, sekurnya putus kok bos. Ini di tes aja guys, di tes dulu. Cek lah bos ya bos, kameramen bos. Ini disambung dulu, ini pedet guys, mungkin dari ini guys. Ditemplek no bodi aja. Ya moga-moga aja ini putus guys. Ini kan sekune guys. Ini loh guys, putus guys. Gawil-gawil guys. Kelihatan apa sih? Tuh putus gawil-gawil. Blur. Udah. Potong aja guys kesuwen. Ini loh guys. Udah. Dikasih gini capitan aja. Capek gitu guys. Ini kalau ditempel body indikator waktu di kontak on cetek on harus notok. Oke guys, tempel guys baut gitu guys. Wis kontak guys. Kamu gue nyala. Ketok no ini bos. Jarum mik lo. Kamu enggak? Kamu enggak? Bosan. Kamu enggak? Wah, enggak sepi. Wah, kamu enggak, Bel, guys. Tidak naik, guys. Posisinya sudah level body. Ini cabut aja, Bos. Matikan, Bos. Ini sudah tempelkan body, guys, tapi tidak nyala, tidak naik ya. Kita harus bongkar speedo ya guys, analisa kerusakan speedometer guys. Lepas dulu ya guys, dilepas dulu ini, diamankan, dilepas dulu kita bongkar speedometer. Ya bos, jomplang, dijomplang lagi bos. Kita harus analisa ini kerusakan speedometer. Dulu guys. Nah ini bos, dibantu oleh bosnya nih, yang punya mobil ganteng ya bos. Jadi bongkar nih bos, biar tahu bos. Buka dulu. Buka dulu bos, ada dua bautnya ini. Sure bos. Bos. Ah.
gambar-gambar bareng. Ayo bos, yuk bos. Copot dulu guys. Kabelnya copotan bos, kabel speedo. Nanti lah. Sih bos, sih bos. Kaca dicabut bos. Tidak nongin nih. Malah lah, anyar mas. Anyar. 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 Anyar kok gak uruk. Ah, iki bos, setengah bos. Sampean kameramen. Wah, anyar gres wek. Itu. Anyar gres bos, itu bos. Kenapa enggak bisa jalan ini, bos? Cek log ini bos, tempat tahan. Tak analisa dulu. Tapi tindih, bos. Bawa. Guys, pakai alat tes-tesan lampu, guys. Kelihatan apa, guys? Tes-tesan lampu, guys. Ini, guys. Satunya ditaruh body. Ini kontaknya, guys. Taruh kontak ini. Oke? Terus, di speedo. Temperatur dulu, guys. Ini. Ya, paling apa, guys? Ini kan, guys? Paling kanan, ya. Paling kanan bos, paling kanan itu ini guys, tiga lo guys, 1, 2, 3 yo, nah ini lo bos, enak, ini lo guys, 1, 2, 3 oke guys, perhatikan guys, untuk yang pinggir yang sendiri ini, kiri ini ya, ini jalur ke wah, suwit temperatur. Tembusnya ini, guys. Apa ini? Kuning, lorek, abang. Yo. Kuning, lorek, merah. Oke, guys. Yo, yo, kan, yo. Yeah. Kuning, lorek, merah. Sedangkan ini, guys. Bawah ini. Negatif atau min tembusnya hitam ini, guys. Ireng ini, guys. Oke, guys. Oke. Sedangkan ini, guys. Satu iki setrum kontak guys, setrum kontak yuk lo guys, tembus ke iki langsung ke Westan ini guys, Westan tembusnya ke sini guys, pokoknya guys lorak merah lorek biru tes bos, saya bos ini bos mati yo di kontak. Nah ngontak ya. Ini guys, termontaknya dites dulu ini. Ini guys, tes-tesan guys. Lu guys, ada ya. Dari sini tembusnya guys. Oh, ada ya. Kelihatan guys. Kelihatan. Untuk mundur. Ketemunya di sini kecil guys, soalnya kan ada westannya kecil. Lho ini guys, nyalanya kecil. Bolamit lho, Mas. Nah, kecil ya. Tapi ada ini setrum kontak ya. Lurus iki. Lah ini negatif, guys. Negatif. Carane ngetes negatif iki, guys. Ini template nang ngene, guys. Nah, oke. Okay. Ketok, Bos. Kelihatan. Nah, yang satunya ada di sini, guys. Tuh nyala guys ya, dimatikan dulu kontaknya. Nah, jadi kan setrum kontak sama negatifnya kan ada ini guys, kontak dulu guys. Nah, ini kan negatif, yang ini kan setrum kontak guys. Nah ini guys. Oke guys, sekarang ini guys sing iki pojok lu pojok bos. Oke. Ini dikasih negatif harus nyala guys, harus
harus jalan. Kita golek kabel, bos. Nah, ini langkahnya, guys. Ini harus di sedikit, guys. Dilukai sedikit. Tuh dilukai nih, guys. Soalnya ini kan ini tembusi iki lho, guys. Tembusi yang ini ya, dari apa itu? Sweet temperatur. Kita kasih negatif, guys. Ini, guys. Kasih kabel. Ditempel lo negatif. Tempel lagi lo, guys. Ini nih, guys. Ini, guys. Lihat, guys. Jalan deh. Sikap sih. Angge. Jalan. Oh, guys, jalan, guys. Tak matikan dulu, guys, ya. Oh, iki lu mati kontak iki. Mati kontak. Ini turun, guys. Oke. Sip. Tak kontak ya, guys. Dikontak lagi. Iki lho, notok. Tekan doan, bos. Tekan ajar. Mati kontak. Turun, guys. Nah, ini dikontak. Naik. Berarti analisa ya, guys, jalur kabel iki pedot. Jalur kabel yang dari speedometer. Kabel ini yang masuk ke apa? Switch temperatur putus, guys. Wis, guys. Gitu toh, guys. Oke, guys. Jangan lupa kuning, lore merah, guys. Kita cari, guys. Oke, guys. Kita cari yang putus kabelnya, guys. Halo, guys. Lanjutkan pekerjaan ini, guys. Ini, guys. Ini kabelnya warnanya hitam, guys. Berarti tidak orisinil, guys. Harusnya warnanya apa, Bang? Kuning lorek merah, guys. Kuning lorek merah, guys. Berarti kita cari orisinilnya, guys. Naik atas tadi kan kuning lorek merah, guys. Terus toya, guys. Main lo, guys. Kuning apa ini? Kuning lorek merah, guys. Lah ini warnanya hitam, guys. Berarti ini kan sudah tidak ori, guys. Kelihatan, guys. Tuh, cepot, guys. Ini lo, guys. Ucul. Nah, ini, guys. Ini, guys, sambungannya ini, guys. Mungkin ketarik-tarik atau gimana, guys. Kurang rapet, guys. Ini, guys. Iya, begini. Ini gimana? Sambungannya. Oh, solasinya, guys. Lho, guys, garapane wong-wong, guys. Pakai solasi plastik, guys. Duh, ya lepas, guys. Wah, gimana ini, guys? Sambungnya, guys, ya. Oke. Ini, guys, nyakitin tadi itu lepas, guys. Kasusi ya orisinilnya ini, guys. Kuning, lorek, merah, guys. Dikupas, guys. Disambungin lo, guys. Ajari cara nyambung yang jos, guys. Set. Biar tidak putus, guys. Biar tidak lepas, guys. Ini kalau sambungan gini, guys, ketarik, kena tarik malah tambah rapet, guys. Yo, saya banyak, guys, tentang kabel-kabel nyambung. Ketarik gini, guys, malah tambah kunci, gak malah tambah lepas. Oke, guys, kita solasi, guys. Solasi dulu. Nah, ini, guys, ini dikasih skun aja. Oke, dibelikan skun. Ya, kasih skun, guys.
sekun. Oke, perhatikan masang sekunnya ya, pakai teori guys, semuanya pakai teori guys, tapi kan hasilnya yang penting itu guys. Buka dulu dikupas. Oke, ditekuk dulu kabelnya nih. Tuh, soalnya ini mobil gerak getar guys, kalau tidak pakai teori ngawur ya ujung guys. Kelihatan guys, selot ini guys. Oke, kelihatan guys, tekuk guys. Guys, udah diwalik lo guys, set, lodak lo guys, kemudian di klem lo guys. Wah, jos sih guys, garansi 10 tahun guys, garansi 10 tahun nih guys, gak rusak-rusak ya guys, jos pokoknya guys, anti rusak guys, diinjeklos ya guys. Tajam lagi guys, selunduk celup. Nanti dirapikan guys, dites dulu nanti dirapikan. Oke, kali kelihatannya dari sini tadi nyambungnya gak tepak wong wong. Wis tak halu ya, wis tak tutupi dulu kabinnya. Mati kontak, turun guys. Oke, coba kita nyalakan lagi. Kita nyalakan lagi, di on. Baik, oke, tak teres. Dos. Jadi tahu guys ya, yang perlu dicek tadi itu setrum kontak negatif dan kabel yang masuk ke suwit temperatur warnanya kuning, lorek, merah, oke? Terima kasih bos, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk Sejoli Channel Otomotif, dan jangan lupa share, dan jangan lupa share ya bila videonya bermanfaat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos, mantap bos.